mengintip taman wisata air Puncak Bila di Sidrap. Pada liburan minggu ini, kami sekeluarga mengunjungi taman wisata air Puncak Bila di Sidrap. Salah satu kota yang memiliki banyak objek wisata menarik adalah Sidrap di Sulawesi Selatan. Objek wisata tersebut adalah Taman Wisata Air Puncak Bila. Saat ini, masyarakat Indonesia cenderung menyukai wisata yang memadukan alam dengan wahana modern. Untuk itulah, kami mengunjungi tempat wisata ini untuk menikmati pemandangan alam yang indah. Daya tarik utama dari tempat wisata ini adalah keindahan alam yang menawan. Pengunjung yang datang bisa menikmati panorama alam yang sekarang telah berpadu dengan wahana wisata modern. Taman Wisata Air Puncak Bila memiliki sejumlah wahana yang indah dan tidak bisa dilewatkan begitu saja. Bagi pengunjung yang ingin berenang, bisa mencoba waterboom yang tak kalah menarik. Untuk kali ini, kami menggunakan wahana perahu bebek untuk menghibur dan menyenangkan anak-anak. Kami menggunakan ini sekitar lebih dari 2 jam mengelilingi danau buatan di sekitar taman wisata tersebut. Panorama yang indah di sekitar danau buatan tersebut cukup memanjakan mata. Ya, hitung-hitung sekaligus berolahraga mengayuh atau mendayung perahu bebek tersebut ternyata cukup menguras tenaga. Lebih dari 2 jam kami mengelilingi danau tersebut sambil menikmati udara segar, menikmati indahnya alam di sekitar taman wisata. Kami menggunakan 3 perahu bebek. Masing-masing perahu ditumpangi oleh 2 orang. Satu perahu tersebut itu kami harus membeli tiket seharga Rp20.000 untuk 2 orang. Kami juga mencari spot foto yang menarik agar kita bisa bersantai sambil berfoto ria. Bagi yang hobi foto, di sini banyak objek yang menarik yang bisa dijadikan objek untuk melakukan swafoto. Ada beberapa wahana yang cukup menarik di sini, yaitu kita bisa menikmati flying fox untuk bagaimana menguji nyali kita.
kita juga bisa menjajal motor ATV atau kano. Ada juga kita bisa menikmati motor cross lengkap dengan sirkuit yang siap untuk ditaklukkan. Bagi teman-teman yang ingin menikmati indahnya alam, indahnya panorama yang indah dengan menggunakan perahu bebek sambil menikmati, dapat berkunjung ke Taman Wisata Air Puncak Bila di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Banyak hal yang bisa kita nikmati di sini dengan harga tiket yang cukup terjangkau. Taman Wisata Puncak Bila terletak di Desa Bilariase, Kecamatan Bila, Kabupaten Sidrap. Jika Anda melakukan perjalanan dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Anda dapat menempuh jarak sekitar 215 km. Jika Anda melakukan perjalanan dari ibu kota Kabupaten Sidrap, hanya berjarak sekitar 36 km. Oke, terima kasih. Thank you.